Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini, di mana pada pagi hari ini kita masih berbincang bersama dengan Mas Arjuna Putra Aldino selaku Ketua Umum DPP GMI, di mana kita pada pagi hari ini masih membahas tentang Pancasila dan semangat kebangsaan milenial. Kalau tadi kita udah sedikit membahas tentang pemahaman tentang Pancasila, memaknai tentang hari lahir Pancasila, dan juga bagaimana anak muda, khususnya milenial ini, menyikapi nilai-nilai dari Pancasila. Dan mungkin juga dari yang tadi sempat disinggung, menarik membahas soal bagaimana mungkin beberapa generasi sebelum milenial ini menganggap justru milenial ini seakan mulai meninggalkan nilai-nilai Pancasila. Nah, sebenarnya nih Mas, kalau ngomongin soal pemahaman seperti itu, ada kemungkinankah sebenarnya anak muda khususnya ini mulai meninggalkan nilai-nilai dari Pancasila, dan mungkin kemungkinannya karena alasan apa gitu? Ya, ada kemungkinan mereka meninggalkan Pancasila karena memang ada distorsi dari misalnya platform media tertentu atau misalnya dari informasi yang dia terima, tapi misalnya keliru. Nah, memang perlu perlu menghidupkan lagi misalnya pemahaman-pemahaman tentang sejarah Pancasila secara yang bisa diterima oleh generasi milenial. Yang kedua juga harus menghidupkan kembali Pancasila sebagai ideologi kritis. Ya, artinya harus ada komponen-komponen masyarakat yang aktif mengkaji Pancasila dan kemudian menjadikan Pancasila sebagai pedoman penyelenggaraan negara, sehingga Pancasila bisa menjadikan pedoman penyelenggaraan negara. Nah, karena yang kita takutkan malah justru ketika milenial merasakan misalnya kondisi ini terasa tidak baik, misalnya kondisi sosial yang dikeliling mereka menurut mereka mengalami ketidakadilan, ada perasaan ketidakadilan misalnya yang dikonstruksi melalui kondisi sosial. Namun kemudian mereka mencari ideologi lain yang dianggap bisa menciptakan keadilan. Misalnya lari kepada ajaran-ajaran ekstremisme agama yang kemudian menjanjikan keadilan sosial melalui misalnya bentuk negara kekhilafahan misalnya. Ya, itu contoh bahwa itu mungkin terjadi di tengah peluncuran informasi, apabila kita sebagai elemen bangsa tidak aktif menjadikan Pancasila sebagai ideologi kritis yang hidup di tengah masyarakat. Itu yang menurut saya negara pun harus berhati-hati dalam memperlakukan Pancasila ini. Jangan sampai negara seakan-akan memaksakan pemahaman ke bawah yang pemahaman itu sudah tidak relevan terhadap generasi milenial. Nanti kemudian tidak berarti apa-apa, hanya semacam sosialisasi, ya kan, hanya semacam formalitas gitu. Nah, tapi yang perlu dihidupkan adalah Pancasila sebagai ideologi kritis. Dia digunakan oleh masyarakat untuk memverifikasi kebijakan publik agar kebijakan publik ini sesuai dengan Pancasila. Jadi ada pemahaman bahwa ayo kita luruskan bersama-sama, ayo kita benahi bersama-sama dengan merujuk pada ideologi Pancasila. Jadi jangan sampai nanti kemudian perasaan ketidakadilan itu kemudian menjadikan orang atau warga negara, baik milenial maupun tidak, untuk mencari ideologi lain yang dianggap lebih relevan untuk menciptakan keadilan sosial. Itu masih yang menurut saya berbahaya. Oke. Kalau ngomongin soal ideologi selain Pancasila yang mungkin saat ini juga menjadi kekhawatiran bersama, entah itu mungkin kekhawatiran pemerintah juga dan juga mungkin yang pastinya ini menjadi kekhawatiran masyarakat juga. Dan meskipun memang ini Pancasila sudah jadi konsensus final gitu ya, sebenarnya kalau teman-teman GMN ini sendiri melihatnya gitu, kenapa di Indonesia ini masih berhembus nih ideologi-ideologi lain seperti yang tadi sempat disebutkan juga gitu? Ya,
Memang ideologi-ideologi lain itu memang sudah lama berhembus, bukan-bukan lama berhembus ya, tapi ada memang sejarah dan itu dicatat oleh sejarah, memang keinginan membangun negara berdasarkan ideologi agama tertentu. Misalnya kita jujur terhadap sejarah, misalnya adanya Jakarta Charter, ya misalnya Piagam Jakarta, di mana salah satu silanya itu memuat ajaran tertentu sebagai pedoman bagi para pemeluknya misalnya. Namun itu kan sudah berakhir. Itu kemudian dikoreksi oleh para founding father kita yang kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 dihapuslah tujuh kata itu yang kemudian menjadikan dan misalnya umat Islam sudah merelakan itu dengan dewasa menurut saya dan diterima oleh semua warga negara dimanapun apapun sukunya dari manapun daerahnya apapun aliran politiknya. Nah, jadi menurut saya memang ada keinginan yang di sejak masa lampau itu ada keinginan yang sudah berkembang di masa lampau yang sempat menemukan ekspresi politiknya melalui misalnya gerakan DITII misalnya untuk menciptakan negara Islam. Mereka melakukan gerakan Kartosuwiryo ya, dan melakukan gerakan terus kemudian gerakan separatis ingin menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Memang kita perlu berhati-hati, perlu selalu mengingat sejarah ini bahwa memang Indonesia pernah ada gerakan yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi misalnya agama tertentu. Bahkan negara Islam Indonesia pernah ada impian itu, bahkan sempat menjadi gerakan yang kemudian kita patut bersyukur bisa dicegah oleh Presiden Soekarno pada waktu itu. Nah, itu yang menurut saya perlu kita ingat bahwa misalnya kemarin ada kasus di Sumatera Barat, ada Baiat NII. Nah, itu juga harus memang kita jadikan sebagai salah satu problem besar bangsa ini. Ya, kita misalnya kita tidak mau ada kebangkitan NII, ya, yang itu bisa menjadikan negara ini justru malah justru mundur ke belakang. Ya, di tengah dunia sudah globalisasi semacam ini, sudah revolusi 4.0, masih ada warga negara kita yang menginginkan membangun negara dengan ideologi religius primordial. Nah, itu yang menurut saya perlu kita waspadai. Negara juga harus aware terhadap ancaman semacam itu yang ingin mendirikan negara berbasis religius primordial yang memang di dalam sejarah itu pernah ada dan pernah menjadi gerakan yang cukup berbahaya. Itu menurut saya, Mas. Oke, dan mungkin juga bisa dibilang untuk saat ini juga masih ada beberapa ideologi-ideologi serupa yang ini lumayan cukup mengkhawatirkan dalam hal kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebenarnya kalau teman-teman game ini sendiri melihatnya bagaimana nih sikap dari pemerintah khususnya yang saat ini dalam mengantisipasi ideologi-ideologi lain selain ideologi Pancasila? Iya. Saya kira melalui pendidikan, pemerintah juga harus bisa menciptakan kebijakan yang tujuannya adalah merawat moderasi agama, toleransi, dan mempertahankan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, misalnya banyak kasus misalnya justru pemahaman-pemahaman tentang cita-cita ideologi lain seperti negara khalifah, negara khilafah itu masuk di mata misalnya guru-guru agama di SD. Misalnya sekolah-sekolah agama di baik tingkat SD, SMP, SMA yang itu adalah masa-masa anak atau anak bangsa itu dibentuk cara dia memahami dunia. Itu yang berbahaya, yaitu sekolah dasar. Jadi menurut saya pemerintah harus
mengamankan sekolah dasar ini dari distorsi ideologi lain, terutama dari ideologi yang sedang tren ini beredar, yaitu negara khilafah gitu, yang seakan-akan akan menjadi solusi yang lebih baik dibanding Pancasila. Mereka selalu menganggap Pancasila gagal, Pancasila tidak bisa menyelesaikan masalah dunia. Mereka merujuk ke Timur Tengah, misalnya problem-problem yang ada, maka harus ada ideologi yang disebut negara khilafah. Dan itu sudah ada di sejarah bahwa negara Islam pernah ingin dibentuk oleh sekelompok orang dengan gerakan separatis. Bukannya kita tidak sepakat, ya memang tidak bisa Indonesia dijadikan negara yang dengan ideologi religi tertentu, karena penduduk Indonesia beragam. Nah, ya kan tidak semua mau, tidak bisa semua orang diatur dengan satu ideologi tunggal yang hanya untuk ideologi itu sifatnya primordial dan parsial semacam itu. Nah, itu yang harus dilakukan pemerintah, karena memang terutama pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan guru sekolah dasar tentang pendidikan keagamaan, kewarganegaraan itu harus clear. Jangan sampai mengajarkan misalnya intoleransi, menganggap semuanya misalnya ancaman. Ya, misalnya yang berbahaya itu kalau misalnya yang sudah terjadi kan pemilihan ketua OSIS, kita harus memilih seagama. Nah, itu yang tidak boleh diajarkan oleh di sekolah. Atau misalnya menganggap bahwa temannya yang agama lain itu tidak perlu ditemani gitu. Itu kafir, jangan ditemenin kan gitu. Itu sebagai ancaman. Nah, itu kan udah dari sekolah dasar semacam itu, maka berbahaya. Maka wajar kalau misalnya besarnya mereka menjadi teroris misalnya. Itu yang menurut saya harus diperhatikan oleh negara, sangat diperhatikan, karena itu sekolah dasar. Itu berbahaya kalau sudah anak sekolah dasar diajarkan seperti itu, maka kita juga sulit mencegah di level yang pendidikan tinggi misalnya yang pemahamannya sudah terbentuk. Itu Mas. Oke, nah sebenarnya apakah diperlukan nih regulasi khusus untuk mencegah tadi mungkin ideologi selain Pancasila yang mungkin bisa lebih mengikat lagi dibuat oleh pemerintah, seperti apa? Iya, sebenarnya pendidikan guru agama misalnya itu kan sudah banyak ada ya, yang itu relate dengan Kementerian Agama misalnya. Nah, itu hanya tinggal penguatan gitu. Jadi kita harus mengajarkan ajaran Islam yang ya, kita bisa sebut Islam Nusantara yang tolerans terhadap perbedaan, terhadap multi etnik di Indonesia, multi agama. Nah, itu sebenarnya bisa, tinggal ini mungkin sudah mulai, namun memang harus terus-menerus dijaga, dirawat pemahaman agama yang versi agama Nusantara, Islam Nusantara misalnya, yang memang mengerti tentang kehidupan masyarakat Indonesia, itu perlu diajarkan pada guru-guru agama misalnya, diwajibkan mereka. Bahkan kalau dia mau menjadi guru agama, harus diperketat. Misalnya ujian masuknya atau cara masuknya gitu. Cara menjadi guru agama itu harus diperketat. Misalnya dengan uji pemahaman, terus kemudian kita lihat dulu track record-nya, apakah pernah ada dia di masa lalunya, atau di era-era sebelumnya, dia pernah mengajarkan intoleransi terhadap siswa atau lingkungan, atau bersikap intoleran atau bersikap tidak memahami kebinekaan gitu, menolak kebinekaan atau menolak Indonesia sebagai negara kesatuan republik misalnya. Itu yang menurut saya harus di-track sampai ke situ dalam rekrutmen guru agama misalnya. Itu harus ketat. Jadi harus ada portofolio, track record yang kita harus memastikan bahwa dia tidak memiliki pandangan yang sempit ekstremis gitu, yang bisa memecah belah negara ini gitu. Itu yang menurut saya harus ada regulasi itu. Oke.
Dan mungkin kalau tadi berbicara mengenai pemahaman atau juga penanaman nilai-nilai Pancasila ini memang harusnya ditanamkan sejak dini gitu. Nah, mungkin kalau khususnya untuk milenial yang mungkin beberapa dari mereka ini pemahaman terbentuk gitu. Nah, ini untuk bisa pendekatan seperti apa sebenarnya yang untuk bisa diterima oleh para milenial dan juga mungkin generasi muda sekarang supaya nilai-nilai Pancasila ini lebih mudah dipahami oleh mereka dan lebih mudah diterima oleh generasi muda dan juga mungkin milenial. Ya, menurut saya pertama pemerintah harus mulai menyediakan ruang yang bisa orang atau warga negara itu bisa memahami tentang kebinekaan dan keindonesiaan. Ya, terutama pemerintah tidak perlu juga membangun ruang-ruang yang eksklusif untuk misalnya, oh ini umat tertentu, ini umat bukan, berarti kita tidak menghargai kebebasan beragama, tidak. Tapi dalam koridor ruang publik itu, yaitu ruang itu milik publik semuanya. Tidak ada ruang publik ini milik kelompok agama tertentu. Nah, dimulai jadi misalnya ekosistem kerja di pemerintah. Pemerintah harus pastikan bahwa tidak ada diskriminasi terhadap agama tertentu atau misalnya, mohon maaf ya, misalnya di kementerian itu tidak boleh ada geng-gengan, misalnya, oh geng, ini yang agamanya muslim, ini yang agamanya non-muslim. Nah, itu pemerintah harus pastikan itu, jangan ada geng-gengan semacam itu. Jangan ada orang membangun ideologi primordial di tengah institusi negara. Itu kan institusi negara kan kita harus jelas, ideologi Pancasila semua, tidak menganggap agamanya apa, tidak melihat agamanya apa, yang terpenting dia setia pada Negara Republik Indonesia dan mau mengamalkan ideologi-ideologi Pancasila, itu saya kira harus diwadahi. Tidak melihat agamanya apa, rasnya mana, sukunya apa. Nah, termasuk suku juga tidak boleh ada pemerintah membangun kesan membiarkan adanya komunitas bahkan rasa primordial itu tumbuh di tengah lembaga negara, institusi negara. Itu juga pemerintah harus pastikan itu tidak ada. Ya, berangkat dari lingkungannya lah, ekosistemnya. Ya, ekosistemnya harus dipastikan, ekosistemnya harus egalitarian, harus dipastikan ekosistemnya itu memuat keakraban sosial Nusantara itu. Itu yang harus dilakukan oleh pemerintah. Termasuk juga kebijakan-kebijakan di perda di daerah. Ini jangan memuat-memuat hal-hal yang primordial sektarian gitu loh. Misalnya melarang atau mewajibkan semua menggunakan jilbab misalnya. Semua loh, semua warga negara. Nah, itu kan nanti kemudian itu tidak menghargai kebebasan beragama gitu. Tidak memahami, tidak menghargai perbedaan. Itu yang harus pemerintah juga tegas. Jangan pemerintah kemudian justru menciptakan perpecahan itu sendiri, itu yang harus dikritik, harus diawasi, harus dipastikan bahwa yang seperti itu tidak ada lagi. Itu pas. Oke, siap. Dan memang menarik kalau membahas tentang Pancasila dan juga mungkin bagaimana nilai-nilainya saat ini diterapkan atau mungkin juga ditanamkan kepada masyarakat khususnya ya. Dan sebenarnya ini pembahasannya lumayan cukup panjang, tapi keterbatasan waktu kita dan mungkin terakhir nih Mas, sebagai closing statement, apa yang mungkin perlu diingatkan kembali khususnya kepada masyarakat, khususnya milenial terhadap nilai-nilai dari Pancasila dan menjadikan nilai Pancasila ini sebagai semangat berkebangsaan nih, seperti apa? Ya, pertama kita harus ingat bahwa 1 Juni ini adalah momentum di mana kita sebagai negara itu berhasil merumuskan dasar kemana negara ini akan menuju dan apa yang akan dilakukan oleh negara, yang seharusnya dilakukan oleh negara, dan bagaimana negara itu bekerja, menganut nilai-nilai apa, berpedoman pada apa, itu di hari 1 Juni ini. Ditemukanlah apa yang disebut Pancasila.
digali oleh Bung Karno dari tubuh masyarakat Indonesia, dari alam masyarakat Indonesia. Nah, dasar negara ini kita tidak boleh lupakan bahwa inilah yang menyatukan kita, inilah yang harus kita lakukan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Misalnya, situasi-situasi kan masyarakat yang adil dan makmur. Bagaimana mencapai itu? Ya dengan menerapkan Pancasila. Loh, masih ngawang-ngawang misalnya. Menerapkan Pancasila melalui apa? Melalui semua produk negara, semua perilaku negara, baik peraturan perundang-undangan, baik kebijakan publik, maupun perilaku penyelenggara negara dalam misalnya bekerja atau mengoperasikan negara itu sendiri. Nah, jadi itu yang paling penting bahwa pertama, Pancasila ini dasar negara untuk menjadi pedoman penyelenggara negara menjalankan kekuasaannya, kekuasaan negara. Baik dari menciptakan produk perundang-undangan, kebijakan, maupun perilaku kebijakan negara, misalnya dalam mengoperasikan keberlangsungan pemerintahan, birokrasi misalnya. Yang kedua, masyarakat juga bisa menjadikan Pancasila ini bukan semata-mata ideologi individu. Karena Pancasila bukan untuk mengatur orang per orang, dia yang mengatur negara. Tapi masyarakat bisa menjadikan Pancasila sebagai ideologi kritis. Untuk mengawasi jalannya pemerintahan, masyarakat bisa menggunakan Pancasila untuk menjadi norma. Oh, negara ini tidak menerapkan Pancasila ini karena peraturannya menciptakan, berpotensi menciptakan ketidakadilan, berpotensi menciptakan misalnya ketimpangan sosial yang dikuasai misalnya jumlah sumber daya dikuasai oleh segelintir orang yang kemudian mengorbankan kehidupan publik. Padahal di Pancasila sudah ada keadilan sosial yang kemudian dimanifestasikan melalui undang-undang dasar, ya kan, bahwa kekayaan alam yang terkandung di dalam negara Indonesia ini harus digunakan, dimanfaatkan untuk sebenarnya kemakmuran rakyat. Nah, dikelola negara untuk sebenarnya kemakmuran rakyat. Nah, itu yang menurut saya harus dijadikan oleh para misalnya ormas, dijadikan pedoman oleh misalnya ya misalnya masyarakat representasinya adalah ormas atau generasi milenial, ya kan, dalam memberikan pemahaman kepada Pancasila ini, ya di ideologi yang hidup. Hidup artinya apa? Dikaji terus-menerus, ya dibicarakan, didiskusikan untuk menjawab misalnya hal-hal yang dianggap ganjil tapi yang relevan misalnya. Nah, misalnya kebijakan pemerintah kita lihat ini sudah sesuai Pancasila belum? Ada undang-undang, oh ini bisa sesuai Pancasila belum? Dan di sinilah Pancasila hidup di tengah masyarakat, sehingga orang bisa tahu, oh memang ini tidak sesuai Pancasila, maka harus kita luruskan. Jadi itu Mas, jadi antara ideologi negara sebagian ideologi kritis masyarakat, itu yang harus kita selalu gaungkan di tengah hari lahir Pancasila 1 Juni ini. Oke, siap. Terima kasih Mas Arjuna sudah mau meluangkan waktunya untuk bincang-bincang dengan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain waktu ya. Terima kasih. Oke. Oh, mungkin terakhir di hari Pancasila ini ada agenda apa nih dari teman-teman GMNI? Dari teman-teman GMNI, kami biasa berangkat dari kajian tentang pemikiran Bung Karno, hari lahir Pancasila. Yang kedua mungkin nanti ada semacam refleksi bersama. Dengan refleksi di akhir Juni nanti, karena akhir Juni nanti, bulan Juni ini bulan Bung Karno, maka kita tidak hanya merayakan Pancasila 1 Juni ini, tapi juga nanti di ending kita akan melakukan refleksi bersama mungkin perjalanan bangsa Indonesia, karena di akhir Juni itu juga memang ini bulan Bung Karno, hari lahirnya Bung Karno, hari wafatnya Bung Karno juga di bulan Juni ini. Jadi itu rangkaian acara yang akan nanti kita di akhir kita ada refleksi kebangsaan, di mana kita akan melakukan evaluasi besar dari bangsa ini, dan kemudian ada semacam narasi yang akan dimunculkan oleh GMNI untuk agar kita semua sebagai bangsa mengingatkan kembali bahwa oh ini
ya ini yang sudah kita lakukan dan apa yang harus kita lakukan ke depan, apa yang harus diperbaiki. Mungkin itu, Mas. Oke, lancar-lancar selalu. Mudah-mudahan bisa Amin. terlaksana dengan baik. Dan salam juga buat Amin. kawan-kawan Gemini lainnya. Sekali lagi terima kasih Mas Arjuna. Terima kasih, Mas. Oke, itu dia pemirsa Sultan TV perbincangan kita pada pagi hari ini bersama dengan Mas Arjuna Putra Aldino selaku Ketua Umum DPP Gemini. Mudah-mudahan dari perbincangan kita pada pagi hari ini bisa kembali mengingatkan kita akan nilai-nilai dari Pancasila dan bisa kita terapkan dan tanamkan di diri kita dan terapkan di kehidupan sehari-hari supaya bisa menjalani kehidupan berbangsa yang lebih baik lagi ke depannya. Dan kita akan berjumpa lagi di talk show bincang hari ini edisi selanjutnya. Akhir kata saya Bian Oktario, bersama kerabat kerja yang bertugas harus undur diri. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.